warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian ada persyaratan-persyaratan mewajibkan pemanah bukti
vaksin. Nah, Bapak Ibu, karena program nasional sudah habis, sudah tutup untuk vaksin ini, Bapak harus bayar 5 juta. Itu contoh. Gimana lagi? Nah, program sudah tutup programnya. Kami hanya butuh sertifikatnya lagi. Data, mobil tugasnya mahal. Ya otomatis, Bapak Ibu bayar lagi mau vaksin. Itu contoh. Jadi sementara, kita lihat Bapak Ibu, dan ini bukan kita, kendala kita salahkan ini pemerintah Jokowi ini gimana? Jokowi itu yang salahkan. Kalau vaksin ini Bapak Ibu, vaksin atau imunisasi ini sudah banyak dari dulu-dulunya. Ada vaksin burung yang beredar, ada vaksin kaki gajah dulu, ada vaksin cacar dulu, ya, macam-macam vaksin. Cuma kebetulan yang tahun ini yang notabene ya COVID ini datang ketika masa Jokowi ya, dan harus divaksin akhirnya dikait-kait begitu ya. Jadi ini terserah kita lagi mengamati dan ya, menganalisanya. Dan jelas di satu sisi karena ada COVID pemerintah antisipasi oh cocok tidak cocok macam-macam ya, namanya di WA itu Bapak itu permainan politik, kita jangan dibawa arus oleh permainan politik ya, jangan terbawa arus itu tergantung lagi keyakinan kita. Maka untuk kita saat ini Bapak Ibu sengaja kita Bapak itu teman-teman kita hanya main kerja yang belum, ada satu lagi yang belum itu ya. Nah, bagaimana kita juga tidak memaksakan ya, akhirnya kita mau di puskesmas ya. Nah, karena datang ke puskesmas kata kawan, Pak kalau tidak tahu itu tidak salah Pak ya tidak salah kita bilang ya. Nah, terpotong lah akhirnya puskesmas lah, mau datang ke sini coba tidak tahu berapa yang belum mau itu dia mau yang tidak mau yang khas jadi itu mempersiapkan zatnya dari puskesmas akhirnya masih ragu juga dan kita ada sosialisasi ya, supaya kita ada Bapak Ibu hilang sosialisasi. Jadi kalau ada bapaknya nanti puskesmas yang akan menjawab begitu ya. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu kita juga tidak terlalu jauh gitu dalam itu mendalami masalah vaksin ini efeknya dulu kan sudah ini mohon kepastian kepada Bapak Ibu yang terkait jadi tadi yang juga berjalan sumber untuk penjelasan ini kepada kami ya, di madrasah kita ini ya. Jadi tapi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu kita pilih ya, kita pilih antara agama dengan medis ya. Kalau dengan medis kita pilih ya. Juga dengan bisa dikaitkan juga institusi itu dalam rangka solidaritas
dengan beberapa orang guru untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Jadi kami juga mungkin tidak mau apa sebelumnya gitu kan, mungkin bayar donoran. Makanya kesempatan ini kami gunakan baik tergunakan sebaik-baiknya, sehingga nanti tujuan dari pertemuan kita ini kami membawa data Bapak Ibu berapa orang sebenarnya kita yang mau divaksin. Kenapa perlu disebut demikian? Karena kami di puskesmas untuk penyediaan vaksin itu memang dibatasi dan berhutang. Dan selain itu juga vaksin ini dikawal oleh polisi. Makanya kami pengen kepastian satu vaksin itu untuk seluruh orang. Makanya pada kesempatan ini kami nanti mohon dari Bapak, dari kepala lantasan, baik dari MAN maupun dari MDSKEN, benar-benar menyampaikan ke kami data yang betul-betul mampu, sehingga kami bisa nanti menyediakan vaksinnya dan kita sepakati waktu pelaksanaannya. Kalau memang Bapak dan Ibu menginginkan di sekolah, kita laksanakan di sekolah. Jadi insya Allah kemarin sudah informasi dengan guru-guru untuk investasi khususnya direncanakan tanggal 17 ya Bu. Nah, tanggal 17. Nah, baik Bapak dan Ibu, salam-salam kita sama-sama kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad SAW, Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu semua, kasus kita di 70 sampai saat ini dari Januari itu sudah berjumlah 44 orang yang positif. Untuk corongnya, seluruh corong yang ada di 70 baru sudah ada yang positif. Bahkan sudah ada yang meninggal. Meninggal dari Januari sampai Juni ini sudah ada 4 orang di Nagari 70 baru. Sementara untuk kita bandingkan dengan 4 negari wilayah Kecamatan Bubuk yang sudah kerja khusus dengan kamu, yang kasus positifnya baru 69 orang. Kalau dibandingkan kita, perlu banyak kita. Ya, Pak Nagari langsung menang. Kita satu kali sudah berpengaruh di tahun 2021 ini. Jadi salah satu cara untuk pencegahan terhadap kasus COVID ini adalah dengan melaksanakan plan mudik itu termasuk tindak kita ini. Kemudian yang kedua, diprioritaskan kepada lansia usia 60 tahun di atas. Kenapa ditujukan kepada lansia? Karena pada dasarnya kenyataan bisa jadi tidak menyebabkan penyakitnya kalau seandainya terkonfirmasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan sampai kepada narasumber kita. Kemudian sasaran selanjutnya yang sampai saat ini yang sudah harus kita vaksin, nah tadi ada kami mulai lansia iya belum. Nah, yang itu yang diwajibkan sekarang karena keterbatasan vaksin itu 50 tahun di atas. Jadi di bawah 50 tahun kalau masih itu ada Bapak dan Ibu 50 tahun di atas sudah wajib. Tetapi kita pelayan publik itu yang paling utama dari anjuran dari pertama kali untuk yang divaksin. Nah, jadi harapan kami selain kita mendapatkan data pasti, Ibu dan Bapak tidak ragu lagi untuk dilaksanakan vaksinasi kepada publik. Contohnya saya sendiri sudah 2 kali imunisasi, insya Allah sudah terbentuk namanya imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Kenapa kata demikian? Karena 2 bulan terakhir kami selalu kontak dengan yang positif-positif. Insya Allah sampai saat ini dan kemarin 2 hari kemarin, hari yang lalu kami semua melakukan tes swab PCR. Ternyata insya Allah hasilnya dari 23 orang yang dites, insya Allah kami negatif semua. Kenapa tidak dilaksanakan demikian? Karena ada satu orang serta kami yang positif. Jadi kami kontak dengan mereka dan dilakukan tes, insya Allah hasilnya negatif. Dan itu kita juga perlu selain vaksinasi, kita perlu juga menerapkan protokol kesehatannya. Salah satunya dengan memakai masker. Jadi harapan kami, Bapak dan Ibu menularkan ini ke siswa kita, baik itu di sekolah maupun di pokoknya di luar rumah diharapkan pakai masker. Sehingga kebetulan tugas dari Satgas Nagari maupun kesehatan dan diharapkan kasus-kasus kita ini tidak ada lagi timbul di masyarakat luar. Jadi, langkah vaksin memang terbentuk herd immunity yang akan sampai tangan di organ sumber
jadi sampai puncak sebagai kualitas terakhir yang tahun waktu Pak Ambilis sebagai bupati di bawah sebagai diturun Pak. Nah, diturunkan jadi terbentukkan. Nah, kemudian apa di persiapan dulu ada wali kota Solo. Ambil puncak Solo tersebut sebagai kualitas di situ. Namanya peliti dari Pak Solo peliti. Ah, tapi pelitinya. Ah, turun Pak ini pemerintah kota itu. Tapi nggak mau ke sana. Nah, aku jadi suasana karena di saya secara fungsional dan muslim. Dan fungsional. Bela Bapak Ibu terus terlebih tentang pribadi saya. Jadi ini kebetulan saya dapat informasi tentang paket bukan advokasi dan edukasi tentang vaksinasi ini. Jadi vaksinasi ini Bapak Ibu sebenarnya adalah upaya untuk pencegahan. Ya, pencegahan yang dilakukan kepada tubuh pribadi kita masing-masing untuk menghindari dari suatu penyakit tertentu. Nah, ini ada ketahuan mengganti atas penyakit dan kesehatan, bukan atas negara. Nah, ya, ini sangat penting kesehatan ini. Ini Bapak Ibu ya. Kenapa Pak dulu? Kenapa? Maka kenapa ya harus terkait vaksinasi? Ini latar belakangnya. Jadi vaksinasi ini yang utama adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Jadi supaya terkurangi penularannya, ya. Maka salah satu upaya adalah vaksinasi. Vaksinasi kok oke ibu lagi tahu. Nah, sering juga pada berita, bayi berita kan itu sama dengan imunisasi itu. Ini bahasanya vaksinasi. Vaksinasi ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Maka disebut vaksinasi. Nah, selain mengurangi transmisi penularan juga menekan angka kesakitan dan kematian. Sebab dari COVID. Kemudian juga diharapkan adanya kekebalan dari imuniti di masyarakat terhadap COVID ini, nah, sehingga kita bisa terima. Sekarang Bapak dan Ibu kan sudah satu tahun ini pandemi. Pandemi ini secara dunia, secara internasional. Jadi tidak bisa melawan pandemi ke Indonesia saja. Harus secara nasional, internasional pula dikandang pandemi ini. Nah, jadi harus bersama-sama semua negara mensikapi penanganan terhadap COVID ini, salah satunya dengan vaksinasi. Nah, jadi bahagian dari penting penanganan ini adalah yang secara terpadu mencegah HBV pada orang-orang. Nah, kalau level ini, nah, bisa ibu sudah dengar atau sudah lihat sendiri, kalau sudah pernah, nah, semua level nggak salah keluarga tadi, kasar jojo susah, ya. Jadi yang penting tadi sudah sering kita dengar menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker. Nah, ini yang sekarang diminta oleh kita tiga ini wajib. Nah, katakanlah ibu bapak tidak ingin divaksinasi, tapi 3M ini wajib diterapkan, ya, untuk saat ini. Pertama menjaga jarak, yang kedua pakai masker, yang ketiga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tidak ada masker, tidak. Cuci tangan pakai sabun dan kapas suhu bisa, nah, harus dilakukan. Yang 3T ini tugas dari kita juga sudah melakukan kesepakatan kesepakatan tes telusur kita lakukan. Jadi tes ini kalau sudah terkonfirmasi ada yang positif maka lakukan tes kepada yang lain. Nah, baik Bapak Ibu ini yang tadi kami sampaikan ada 3M. Ada 3T, nah, dilakukan vaksinasi. Jadi bagaimana kita keluar dari krisis seperti ini? Pertama, 3M, yang kedua vaksinasi, yang ketiga 3T. Ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Satgas COVID itu. Nah, tapi kita sebagian besar yang pertama 3M saja kita masih keberatan. Kan yang vaksinasi, apalagi 3T. Nah, yang 3M saja kita tidak siap. Karena sebenarnya kan tidak memberikan orang lain, maka memberikan diri sendiri sudah 3M. Tapi kita selalu tidak siap. Nah,
apalagi di Jawa Tengah, Jawa Tengah adalah kabupaten yang berikan tadi yang sangat banyak kasusnya. Kemudian Bapak Ibu, ini singkat saja, apa sebenarnya herd immunity? Kekebalan kelompok. Jadi kalau kita divaksinasi dalam satu lingkungan kita, dalam satu sekolah sanawiyah atau yang ini divaksinasi, jadi sudah terbentuk kekebalan kelompok di sanawiyah dan di harian. Maksudnya untuk kebalan apa ya? Jadi kalau bisa nanti keluarga, saat keluarga waktu kalau di masa sijur divaksinasi juga. Nah, ini tujuan. Ya. Ini data dari kalau Kementerian Kesehatan survei ya, juga dari WHO. Nah, modal semua vaksin sakit sebenarnya, tapi dikembangkan karena biasa kalau yang tidak akan dijuntuh beritanya sebentar kalau kisir sebentar, jadi ya. Nah, jadi awak ragu jadinya. Kalau dinyatakan sebenarnya setuju tidak vaksin? Setuju 64,8% setuju. Lebih dari 50% penduduk Indonesia setuju vaksin. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum sampai 50% divaksinasi. Belum sampai. Jadi inilah kendala yang kita hadapi. Kita katakan iya, yo, tapi begitu diterapkan tidak bersedia. Tidak bersedia. Ini kita cerita sedikit, kita mundur ke belakang, kita cerita apa itu COVID. Nah, ya. COVID itu kan singkatan. Pinku itu corona, pintu pi virus, di itu disease. Nah, ya. Jadi penyakit virus corona. Nah, 19 ini kejadian tahun 19. Ini karena nggak spesial, ya nggak spesial. Jadi ini dari secara global, secara dunia, sampai dengan sekitar 2020, ya lebih dari 70 juta kasus COVID dengan angka kematian lebih dari 1,5 juta. Jadi kalau 70, 1,5 juta berarti dia tidak sampai 1%. 70 juta yang konek, 1,5 juta yang meninggal. Jadi sebenarnya kematian itu hanya COVID itu menyentuh 1,7 itu. Serta yang menyerta ya sebenarnya, bukan karena COVID yang meninggal. Tapi ini ada kopi begitu. Jadi sudah sampaikan ya, meninggalkan bukan karena penyakit, tapi karena sudah jalan yang begitu ya. Ini kejadian di Indonesia. Ini data update 16 Desember 2020. Yang sekarang kalau kita lihat di TV, itu sudah terkonfirmasi positif lebih dari 1,6 juta. Ini dia Bapak Ibu, apa itu corona? Corona ini suatu nomor virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Jadi sumber utama yang dulu itu di hewan. Nah, maka di Cina. Kenapa di Cina? Cina ini kan orangnya boleh dikatakan karena komunis mungkin tidak beragama. Jadi asal jauh hewan-hewan itu dimakan sendiri. Jadi dia sering, ini kan diterang awalnya. Imamalia yang menentang ini, jadi dia dikonsumsinya ini. Nah, disitulah berkembang. Ternyata virus ini mudah juga anggap di manusia. Atau kalau di Cina dari timbulnya ini kasusnya. Ya, jadi corona ini sama awal. Kemudian, COVID-19 ini kejadiannya pada tahun 2019 yang digunakan oleh SARS-CoV-2 ini karena pandemi masa kesehatan saja ya. Gejalanya yang penting Bapak Ibu. Gejalanya ini paling umum demam. Jadi rata-rata kalau orang gejala itu demam. Demamnya tidak terlalu turun. Sama dengan demam TBD. Ya. Yang kedua batuk kering. Batuknya ada ora. Koyoknya. Kalau udah biasa batuk ora. Hari ketiga, keempat sudah batuk berdarah. Hari pertama juga belum. Nah, itu bedanya biasa. Kalau ikut tak batuk kering, kering tidak ada. Nah. Yang ketiga adalah lebih aja yang ya, itu gejala. Ada gejala lain tapi jarang. Itu ada nyeri dan sakit. Ya, batuk-batuk badan dengan kaki ya. Kemudian hidung tersumbat sampai dengan flu atau sakit kepala atau ada gangguan di mata.
atau Madinah atau sakit tenggorokan. Bisa juga diare. Ah, yang rasa ini kehilangan indera rasa atau penciuman. Ya. Ada lubang di kulit berdarah di jalan. Ada berubah warna dari tangan di juga jalan. Jadi yang sering kita temukan adalah orang yang influenza, demam atau kering sakit tenggorokan ditambah dengan penurunan penciuman atau penurunan rasa. Jadi ada informasi dapat saya dapatkan dan ketemu juga Ustaz Ran dari Bukumpul. Inyo sakit ada di jalan tidak ada, yang hanya yang dirasakan tidak ada rasa. Asalnya dimakan tidak ada rasa. Air dicium tidak ada bau. Kau Ustaz yang pengen ceramah tapi itu. Nah, saya dialog ya sudah cerita ya kan itu. Ya tuh mungkin nanti lebih punya kota ya. Ah, itu terjadinya di 2 hari menjelang Hari Raya. Jadi, heranya orang rumah, iya banyak makanan tuh, boleh tidak boleh.